Halo guys, kembali lagi di channel Susuraski. Jadi kali ini kita akan review karakter terbaru ya guys ya. Karakter dari ini ya guys ya, dari Kizaru ini namanya. Oke langsung aja guys, kita gacha ya guys ya. Kita gacha. Gacha ini guys ya, gacha Kizaru. Itu aku VIP jadi diskon 40. Oke langsung aja guys, kita gacha 10. Dan apakah kita akan dapatkan Kizaru? Oke, enggak dapat ya guys, enggak dapat. Oke. Kita masih punya banyak sih. Kita kaca lagi sih guys ya, sampai dapat ya guys ya. Keren apa? Nah, akhirnya ya guys ya. Kita dapat ya guys ya, setelah kaca berkali-kali. Parah men. Game-nya parah sih guys ya. Parah sih, ngabisin kembara sih anjay. Oke guys ya, kita dapat Kizaru ya guys ya, akhirnya guys ya. Oke, ini karena PT guys, karena PT guys ya. Karena PT kita dapat Kizaru guys ya. Oke sih ya, Kizaru kayak gini guys ya, Kizaru guys ya. Ini enggak tahu ini unit apa. Ini lumayan keren sih, PT lumayan keren sih, lumayan keren. Tapi mahal sih. Mahal, gua enggak hoki guys, gua lagi enggak hoki guys. Karena ini baru banget guys, ini baru keluar ya guys ya, baru update. Sama kita coba map terbaru juga guys ya, map Marine World. Oke, kita coba map terbaru juga cuy. Oke, kita start ya guys ya. Kita start. Kita review dulu ya guys ya. Kizaru 150 ya guys ya. Masih malan Kizaru daripada ini. Oke, pertama-tama kita pasang ini dulu ya guys ya. Kita main aman aja cuy. Kalau enggak salah kita tidak main sini aja deh. Kita main sini aja ya guys ya. Kizaru itu kok apa ini? Oh ini, iya air unit ya guys ya, Kizaru guys ya. Kizaru air unit cuy. Oke kita pasang air unit dulu ya guys ya. Air unit itu sekalian ini cuy, ini kuda ya guys ya. Jadi 64 cuy. Kok darahnya ini berapa? 100 doang kan? 112. Waduh parah sih. Ini mah susah banget sih ini mah. Kalau aku nggak pasang Dio, yaudahlah, ya, pasang aja dah, kita pasangnya sini ya guys ya, biar nggak panik sih. Soalnya emang nggak bisa ini, kalau nggak ditahan sama ini, unitku ini, susah ini. Oke, langsung aja guys, kita review guys, kita taruh Kizarunya di sini ya guys ya. Tapi sebelum itu kita taruh Bulma dulu sih, kita taruh Bulma dulu sih, biar nanti Kizarunya biar bisa ini guys ya, biar bisa level max. Kita pelan-pelan dulu ya guys ya mainnya ya guys ya. Ini soalnya solo cuy, ini solo susah ini. Langsung aja guys ya, kita pasang Kizarunya guys ya di sini guys ya. Di sini aja dah. Nanti biar gua bisa nambah damage nanti pakai Erwin. Kayak gini cuy, skill Kizaru ya guys ya. Kizaru keren skill woi. Kizaru. Apaan skillnya itu woi? Itu skill apaan? Damage-nya 24. Ininya damage-nya dikit banget dah. Jadinya lumayan lama sih. Aku gak tahu itu ngeluarin skill apaan anjay. Kizaru skillnya ini upgrade 0 ya guys. Upgrade 0 masih belum kelihatan sih. Nah oke kita udah ini. Oke langsung aja guys, kita upgrade Dio dulu ya guys ya, biar aman ya guys ya. Biar menang juga cuy. Oke kita upgrade Kizaru ya guys ya. Kalau gitu cuman apa ya, cuman berdoa doang ini kayaknya. Atau terlalu kiat ya guys ya, apa terlalu cepet ya. Coba aku di sini dah. Coba aku di sini dah. Coba coba gimana? Gak ada apa-apa loh efeknya. Kalau kita upgrade ini yang kedua, gak ada apa-apa juga. Tapi nambah damage. Kita upgrade lagi. Nambah sakit sini. Gak ada apa-apa. Gak apa-apa kan? Gak ada apa-apa. Kalau ini 19444 ya. 4 detik. Makin lama makin cepet sih serangannya. Cuman nendang doang sih. Ini kayaknya terlalu cepat kilat ya guys ya mungkin. Oh iya gua lupa. Ini kah? Ya ampun, gua lupa, guys. Pantesan. Ayo coba serang lagi dah. Gak ada apa-apa loh. Oke, guys ya, kita menang dan kita dapetin rewards gems 20 gems. Siap menang ya, guys ya. Sama dapat ini, guys ya. Devil fruit ya, guys ya.
di soalnya ini di One Piece cuy mapnya. Yaudah guys, jadi segini aja videonya, masih banyak ya yang udah nonton dari sampai akhir. Aku terima kasih. Jika kalian mau next aku ada showcase lagi hero terbaru, kalian komentar di bawah ya guys ya, aku bakalan lanjutin atau enggak. Gamenya ada di link deskripsi. Oke, thank you for watching, see you next video, bye bye. Thank you.